Nyesel banget gue belanja busana di pasar Tasik. Nyeselnya baru tahu akhir-akhir ini ternyata di pasar Tasik ini barang-barangnya murah, berkualitas, dan bisa beli grosiran satuan. Dan ini bisa digunakan buat reseller, buat pedagang-pedagang kecil dimanapun kalian berada. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and share YouTube channel gue agar YouTube channel gue tuh lebih berkembang dan memberikan manfaat sebagai bahan referensi untuk kamu yang ingin jalan-jalan, kulineran, wisata, belanja di Jakarta maupun di daerah-daerah yang bakal gue singgahi. Nah sekarang gue pengen ngajak kalian jalan-jalan di Pasar Tasik, Tanah Abang, Cideng, Jakarta Pusat. Siapa sih yang gak tahu tentang Pasar Tasik ini? Mungkin buat kalian yang dari luar kota terus penasaran karena ngeliat video gue, cobain deh lo langsung datang ke pasar ini untuk berbelanja. Dan harganya menurut gue lebih murah dibanding pasar-pasar kayak Pasar Tanah Abang segala macem. Dan kalian bisa lihat kan, kalau lo belinya lebih banyak pasti harganya lebih murah. Nah ini aja ya, jamnya masih pagi, ibu-ibu udah berbelanja di pasar Tasik ini dengan berbagai warna, ukuran, bentuk, fashion. Pokoknya lu datang ke pasar Tasik ini gak bakal sepi pengunjung atau pembeli. Rame banget tentunya, apalagi kalau di hari-hari raya gitu ya. Membludak keluar. Karena udah jelas kualitasnya seperti apa. Nah, ini gue lagi ngajak kalian keliling, siapa tahu kalian berminat ya kan. Ini sebenarnya gue jalannya udah pelan-pelan loh, menikmati setapak demi setapak untuk jalan-jalan. Lihat deh busana-busananya tuh cantik banget ya kan, indah. Jadi gimana, berminat gak lo untuk datang ke Pasar Tasik, Tanah Abang, Cideng? Dan lebih uniknya lagi, mereka tuh berdagang gak di kios-kios, tapi lebih kayak di dalam mobil. Unik bukan? Unik dong. Semoga lo suka sama video-video tentang pasar yang gue kontenin ya. Pertanyaannya mungkin kalian pernah nanya ya, mungkin ya, Kak, kalau bikin konten di Pasar Tasik ini suka belanja gak sih? Gue pernah beberapa kali belanja di sini kok. Dan emang harganya menurut gue murah, terjangkau. Kalau lo punya duit ya lo belanja gitu. Jadi salah satu pasar yang menurut gue daya tariknya tuh luar biasa. Lo sebut nama Pasar Tasik aja mungkin orang udah tahu dan harganya berkualitas gitu guys. Semoga kalian enjoy menikmati video ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya ya. Terima kasih. Dadah.